Halo guys, balik lagi sama Bang Jupo di sini dan kali ini Bang Jupo mau ngajakin kalian untuk cobain game Sakura School Simulator. Game ini paling banyak di request sama teman-teman di kolom komentar ya. Jadi Bang Jupo penasaran banget sebenarnya gamenya ini kayak gimana sih? Ya sudah deh, langsung saja kita mulai main gamenya. Mancap! Di sini ya, start the game after playing video S. Okay. Sebelum mulai main gamenya, boleh kasih like yang banyak dulu di video ini ya guys. Subscribe juga buat teman-teman yang belum. Okay, kita mulai main gamenya ya guys. Wow. Ini kenapa Bang Jupu jadi cewek kayak gini, woi? Waduh, ini bajunya baju kelinci lagi ya. Tapi dipakai helm superhero guys. Waduh, ini Bang Jupu tadi udah bikin karakter guys, capek-capek tapi kenapa jadi kayak gini ya? Coba Bang Jupu lihat di sini, kita coba ganti karakternya ya. Ini karakter Bang Jupu bukan? Coba kita lihat guys. Ini karakter Bang Jupu. Tadi Bang Jupu udah capek-capek bikin karakter, malah jadi cewek kayak gitu ya. Oke, sekarang Bang Jupu udah masuk, kita punya mobil guys di sini guys. Wow, keren banget ini mobilnya Bang Jupu ya. Kita bisa naikin gak ini mobilnya? Coba Bang Jupu naik mobilnya ya. Wow, bisa coy. Wah, ternyata ini gamenya keren juga ya guys. Kita bisa naik mobil di sini. Oke. Waduh, sekarang kita harus hati-hati ya karena kita bawa mobil di sini guys. Ini Bang Jupu mau ke sekolah nih kayaknya ya. Kita anak sekolah di sini ya. Mapnya sebelah mana nih? Kita coba buka radarnya Bang Jupu di sini. Sekolahnya sebelah mana ini? Waduh, Bang Jupu belum apal ini ya. Ya udah kalau gitu kita muter-muter aja dulu ya. Kita lihat-lihat dulu ya. Ngeng. Sip. Hey, ini agak susah dikendalin guys mobilnya guys. Ngeng. Waduh, ini susah banget. Oh, ini ternyata belok kanan belok kirinya kayak gitu ya guys. Oke. Oke. Ram. Belok. Ngeng. Ini mana sekolahnya? Woi. Itu ada siapa tuh? Ada mobil sana, guys. Wow, itu rambutnya biru kayak Mie Kocil, guys. Oke, ini apa ini? Ini kita coba masuk ke sini ya. Pop. Coba kita belok ke sini. Ini apa, guys? Sebelah sini, guys. Bang Jupu ngasal-ngasal dulu ya, guys. Karena belum tahu ini map-mapnya, guys. Wow, di situ ada hotel ternyata, guys. Coba kita lihat hotelnya ya. Bang Jupu mau masuk dulu ke hotelnya. Ini ada siapa di hotelnya, guys? Kita parkir di sini, guys. Pop. Oke, Bang Jupu udah sampai. Sekarang saatnya kita keluar nih. Nah, kita turun mobilnya. Wow, ini ternyata hotelnya lumayan gede ya, guys. Namanya Hotel Cherry, guys. Ada apa di sini, guys? Kita coba masuk ya, guys. Bang Jupu mau coba nginep di hotel dulu. Mana ini resepsionisnya? Kok hotel nggak ada resepsionisnya sih? Coba kita ke sini ya, guys. Wow, ternyata di sini langsung masuk ke kamar, woi. Gak pakai resepsionis langsung masuk ke kamar, guys. Gak bener ini ya. Harusnya kan kita pesan dulu ya. Kamarnya mau di mana? Nanti kalau udah pesan, dapat kamar baru kita masuk kamar. Oke, kita coba naik ke atas, guys. Ini ternyata ada banyak nih, guys, lantainya, guys. Wow, di sini ternyata kamar juga, guys. Iya, guys. Ini kayaknya kita nggak pakai acara resepsionis-resepsionisan ya. Jadi kita bisa santuy di sini, guys. Bang Jupu coba tidur di sini bisa nggak nih? Wait. Wah, bisa, guys. Wow, Bang Jupu santuy di sini, coy. Oh, ini kalau tidur muter-muter gitu auto pusing ya. Aduh, jangan lama-lama tidur sini, guys. Oke, kita coba berkeliling-keliling dulu ya. Ini Bang Jupu kayaknya nggak mau nginep di hotel karena ini masih siang, guys. Kita coba lihat sekolahannya sebelah mana sih sebenarnya. Cuma mau coba ya sekolahannya. Oke, kita naik mobil lagi guys di sini guys. Hap. Ada loncengnya guys, itu lonceng sekolah kah? Aduh, nggak tahu Bang Cupu ya. Udah biarin aja. Kita juga belum ketemu nih sekolahnya di mana. Coba Bang Cupu meneliti dulu ini ya. Mapnya itu sebelah mana nih yang kira-kira sekolah ya? Oh, di sini kita bisa call guys. Kita bisa call. Follower, friend, lover. Waduh, kita bisa telepon teman kita. Tapi di sini Bang Cupu gak ada temen guys karena kita baru main ya. Ya sudah kalau gitu kita harus cari teman dulu. Kalau mau cari teman paling gampang ya di sekolah ya guys. Oke, kita coba jalan-jalan guys. Ngeng. Wow, keren ya guys, di sini mapnya gede banget guys. Jangan kebut-kebut Bang Jupo. Jangan kebut-kebut woi.
Ini ya baru main udah kebut-kebutan dong jumpa di sini ya. Oh, di sini ada cooking lesson. Bentar. Apakah kita bisa teleport di sini, guys? Coba Bang Cupu teleport. Oh, bisa, guys. Ternyata Bang Cupu bisa teleport ya. Ya sudah. Kita langsung teleport aja ke sekolahan ya. Wow. Ini sekolahannya Bang Cupu gede banget, woi. Oke. Kita coba masuk ke dalam sekolahan kita ya. Itu siapa, guys? Wow, ini ada Pak Guru kita, guys. Coba kita ajak ngomong ya. Pak, aku mau sekolah, Pak. Ini kelasnya di sebelah mana ya, Pak? Aduh, ini gurunya diajak ngomong malah pergi, guys. Aduh, coba kita ajak ngomong. Wow. Kita coba hello ya, guys. Hello. What's wrong? Waduh, dia nggak mau berhenti, guys. Ini diajakin ngomong. Murid nggak mau berhenti nih, Pak Gurunya, woi. Oke, yaudah kalau gitu kita masuk aja ke dalam ya. Bang Cupu coba masuk ke dalam, guys. Ini sebenarnya kelas memasak, tapi kelas memasak tuh sebelah mana Bang Cupu juga nggak tahu. Kita masuk aja ke sekolahannya ya. Nih, ini pintu masuknya sebelah sini, guys. Nah, kita udah masuk ke sekolahannya. Waduh, ini sekolahannya gede banget, woi. Oke, ini mana tulisannya? Tulisan Jepang lagi. Bang Cupu nggak bisa tulisan Jepang, woi. Ini apa nih? Wah, ini kayak UKS ya, guys. Ini kalau misalnya siswa-siswa sakit bisa kesini, guys. Ya sudah, kita coba keluar. Kita mau cari ini mana teman-teman Bang Cupu ya. Ini apa nih? Sushi bar open. Waduh, bar sushinya udah buka, guys. Itu sebelah mana bar sushi? Mana tadi katanya sushi bar? Oke, kita coba ke sushi bar ya. Nah, ini sushi barnya sebelah sini, guys. Oke, coba Bang Cupu masuk ya. Ada apa di sini, guys? Halo. Oh, di sini ternyata ada yang jualan, guys. Bang Cupu coba duduk di sini ya. Kita duduk nih. Oh, di sini kita bisa beli sushi, guys. Have you decided your order? Oke, Bang Cupu sekarang ditanya apakah kita udah menentukan pesanannya apa. Oke, sekarang Bang Cupu mau coba rekomendasi chef-nya aja deh ya. Nah, apa nih, guys? Guys, itu kok dihidanginnya tulang ikan asin, guys? Waduh, ini Bang Cupu memakan sushi. Kenapa ini ada tulang ikan asin di sini, woi? Waduh, ya sudah. Kalau gitu kita makan aja ya, guys. Bang Cupu coba nih. Wah, that's so good. Makan tulang ikan asin aja seneng banget ini Bang Cupu ya. Parah betul. Ya sudah, Bang Cupu udah kenyang. Sekarang kita mau lanjut lagi ya, guys. Bang Cupu coba mau jalan-jalan lagi deh. Ini jam berapa sih sekarang sebenarnya? Kita ngeliat jamnya sebelah. Oh, ini. Jam 9.17. Oh, ini jam 9.17 pagi ya. Aduh, ini jam sekolah malah Bang Cupu makan di sushi. Aduh. Ya sudah, sekarang Bang Cupu mau coba teleport lagi ke sekolahan nih ya. Bang Cupu masih penasaran ini sebenarnya sekolahannya ini kita kalau mau belajar di sebelah mana sih? Ini malah ketemu Pak Guru muter-muter ditanyain di mana dia nggak mau jawab malah ya. Coba masuk ke dalam, guys. Mana ini cewek-cewek di sekolah ini nih? Teman-teman sekolahnya Bang Cupu kenapa nggak kelihatan ya? Atau mereka semuanya nge-zoom, guys? Nggak tahu juga Bang Cupu karena baru main pertama kali ya, guys. Coba kita lihat di sini, guys. What? Siapa ini, guys? Ini ternyata lab komputer, guys. Waduh, sini ada cewek, guys. Wow. Bang Cupu mau duduk di sini dah. Kita mau modusin dulu ya, guys. Bang Cupu mau modusin nih ceweknya nih. Kita ajak kenal nih. Coba kita ajak kenalan, guys. Ini susah banget sih mau ngajak kenalan. Good music nourish people mind. Wow, namanya Yurika Sasamoto, guys. Oke, kita coba ajak kenalan ya, guys. Hello. Hai. Waduh, ternyata dia mau diajak kenalan, guys. Ya sudah, kalau gitu kita mau coba ajak dia keluar, guys. Coba kita ajak dia keluar ya, guys. Come with me. Huh, why? Waduh, gak mau, guys. Bang Cupu ajak keluar, mau ngobrol-ngobrol di luar gitu maksudnya. Apa? Kenapa? Katanya ngajak-ngajak. Ayolah, yuk. Huh, why? Gak mau juga, guys. Dia gak mau, guys. Mungkin karena dia belum kenal sama Bang Cupu ya, guys. Oh, ternyata ini PC lesson, guys. Oh, ini ternyata jam komputer. Ini Bang Cupu di lab komputer ini. Tapi kok di sini kok kayaknya nggak ada gurunya, guys. Ini gurunya nggak datang apa ya, guys? Bang Cupu nggak tahu nih. Ya sudah, kita godain cewek ini aja. Coba kita ajakin ngomong lagi, guys. Kita ajak ngobrol ya, guys. Kita talk. Kita mau ngomong apa nih? You're very thoughtful. You have a nice face. Wow, gombal mode on. You have a nice face.
I suggest you stop joking around. Yeah. Waduh, Bang Cupu gombalin ya. Dia langsung kena nih, guys. Oke. Bang Cupu lanjut ini penggombalannya ya. Coba kita ajak ngomong lagi, guys. Kita ajak ngomong lagi ya, guys. Kita ngomong, I love your hair today. Waduh, aku suka rambutmu hari ini. Oke. Thank you. Waduh, guys. Waduh, dia tersipu malu, guys. Parah betul nih Bang Cupu ya. Ini Bang Cupu playboy cap apel ini. Cap apel apa cap jeruk, gak tahu dah. Kita aja ngomong lagi, guys. Oke. Sekarang Bang Cupu mau lanjut gombalin lagi, guys. Your eyes are beautiful. I suggest you stop joking around. Waduh, dia tersipu lagi, guys. Oke, sekarang kita kan udah ngajakin dia ngomong banyak, guys. Bang Cupu mau coba ngajakin dia jalan keluar. Yuk, mau nggak? Come with me. Wah, mau, guys. Waduh, ternyata ya jurus gombalnya Bang Cupu berhasil, guys. Oke, kita ajak ke depan ya, guys. Sini. Ayo, jalan sama Bang Cupu. Sini. Ini kita mau ajakin dia makan, guys. Ini kantinnya sebelah mana ya? Aduh, ini Bang Cupu nggak tahu kantinnya sebelah mana sih ya. Ini udah ngajakin cewek, nggak tahu kantinnya di sebelah mana. Ini apa ini? Ini apa, guys? Nggak tahu, guys. Bang Cupu nggak tahu. Ini mau cari kantin ini, udah bawa cewek. Bentar. Kalau dia Bang Cupu gandeng, mau nggak? Coba kita ajak dia gandengan tangan ya. Sini. Gandengan tangan sini. Hot hand. Widih. Mantap, guys. Bang Cupu bisa gandeng tangannya, guys. Itu siapa itu? Ada yang olahraga, guys, di sana, guys. Ini jangan-jangan Bang Cupu jadwalnya olahraga. Ini malah ngombalin cewek di sini, woy. Di sini kita bisa masuk ke sini, guys. Coba kita masuk ke sini ya, guys. Hop. Action change clothes. Oh, ternyata di sini kita bisa ikut kelas olahraga. Nggak mau ah, capek. Mendingan kita ngegombalin cewek ini aja ya, guys. Mumpung dia mau, Bang Cupu ajak jalan nih, guys. Bang Cupu mau coba ngajakin dia ke tempat makan gitu. Coba kita lihat ya. Kalau kita teleport, dia bisa ngikut nggak, guys? Bang Cupu mau coba cari. Ini ada kafe, guys. Oke. Waduh, bisa, guys. Bang Cupu ajakin dia ke kafe, coy. Waduh. Ngomong-ngomong, ini tadi cewek namanya siapa ya? Lupa, guys. Namanya nama Jepang sih ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kita udah ajakin dia ke kafe ya. Nah, Bang Cupu mau ajakin dia makan di sini. Ayo. Kita duduk ya. Nah, ayo. Ini kenapa ceweknya? Nah, gitu dong. Ceweknya duduk juga nih. Oke, mantap. Sekarang Bang Cupu mau pesan dulu makanan ya. Ini uangnya Bang Cupu di dompet cuman ada 4.900, guys. Nggak banyak uang kita, guys. Jadi kita beli yang murah-murah aja, guys. Mantap. Kita mau coba beli cheesecake ya. Cheesecake ini harganya 500. Nah, mantap, cuy. Wow. Waduh. Ini guys namanya Yurika Sasamoto. Oke, kita manggilnya Yuri aja ya. Ini kita ngajak si Yuri makan, coy, di sini. Waduh, ini Bang Cupu makan juga dong, woi. Malah bengong aja deh Bang Cupu, gak sopan ya. Cewek udah makan, kita juga makan, woi. Munch, delicious. Waduh, katanya enak banget, guys. Oke. Kita makan ya sambil santai-santai nih. Kita lagi modusin si Yurika nih ya. Mantap. Baru juga. Kenapa berdiri, woi? Nanti dulu. Belum, ceweknya belum berdiri tuh. Masih makan nih. Udah main berdiri aja nih Bang Cupu. Udah. Makan dulu ya. Nah, itu dia ngapain nyanyi-nyanyi, guys. Waduh. Ternyata si Yuri ini dia pintar nyanyi ya. Udah Yuri, makannya jangan lama-lama. Bang Cupu udah capek di sini. Yuk kita jalan-jalan lagi yuk. Yuk, kita ajakin dia si Yuri ya. Sini Yuri, Bang Cupu gandeng lagi nih tangannya. Cie. Mantap, sekarang kita jalan ya, guys. Sekarang kita kemana lagi ya, guys? Ini Bang Cupu udah ngajakin si Yuri makan. Di sini ada sepeda, kita bisa boncengan gak sama si Yuri? Oh, gak bisa, guys, itu ternyata sepedanya cuma satu tempat duduknya ya. Ya sudah, kita coba jalan-jalan, guys, di sini. Sini ada apa, guys? Ada kantor polisi, guys. Ini ada polisinya. Polisinya cantik juga, guys. Waduh, ini polisinya juga cantik ya. Coba kita ngajak ngomong ya si polisinya. Hello. What's wrong? Waduh.
Ini baru kita ajakin hello aja katanya apa masalahnya? Waduh, ya sudah kita jalan-jalan lagi deh. Ini Bang Cupu bingung ini mau ngajakin si Yuri kemana lagi ya? Atau kita ajak ke sekolah lagi aja ya guys? Kita ke sekolah aja deh. Bang Cupu masih mau lihat-lihat sekolahan ya guys? Tuh. Ada Pak Guru di situ guys. Kita jangan sampai kelihatan guys. Gandengan sama cewek di sekolah nggak bener nih Bang Cupu ya? Yaudah. Kita lewat sini ya guys. Bang Cupu mau coba ke sebelah sini guys. Kita lihat-lihat dulu sekolahnya ya guys. Wow, ini kayaknya lapangan tenis ya guys. Coba kita lihat guys. Oh iya guys, ini lapangan tenis guys. Kayaknya kita bisa main tenis ya guys. Tapi Bang Cupu lagi nggak mau main tenis ini karena masih sama si Yuri nih. Kita cari tempat duduk aja deh di sini ya. Kita mau lanjut ngombalin si Yuri lagi nih. Sini. Ya, duduk. Ya, dasar ya Bang Cupu ini playboy cap jeruk ini. Baru aja masuk sekolah hari pertama langsung ngombalin cewek, langsung ngajakin makan cewek ya guys. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kita udah dapat kenalan satu si Yuri ya guys. Oke deh guys, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan game ini, boleh kasih like yang banyak di video ini ya. Nanti kalau like-nya banyak, kita bakal lanjutin lagi di video selanjutnya. Thank you banget dan nonton sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao!